Halo Iza. Hai. Makasih sudah menunggu. Iya, sama-sama. Dari volume airnya kayaknya saya nggak lama-lama banget nunggu. Ya, lumayan. Selain film, sibuk apa Iza? Aku sekarang masih FTV, terus lagi memang masih proses syuting untuk film juga sih. Gimana pendalaman karakter kalau dapat peran gitu yang susah misalnya? Justru itu proses yang aku nikmati banget sih. Ada yang susah, ada yang gampang, apalagi kalau karakternya yang dalam. Kayak gimana tuh dalam? Dalam tuh yang kayak stres gitu orangnya, oh. Terus yang harus emosi tinggi, yang nangis, oh. Gitu-gitu. Nah itu tantangan banget. Tuh. Kamu nggak gitu? Justru aku suka yang kayak gitu. Ada yang paling menantang nggak dari yang sudah-sudah? Ada. Which is? Waktu itu aku jadi seorang ibu yang anaknya itu buta dan tuli. Dan dia stres karena harus mengangkat derajat keluarganya lagi dengan harus mengorbankan dirinya sendiri melalui apa ya, dia memberikan fisik tubuhnya untuk seseorang. Oke, okay. Kenapa somehow menceritakan ini membuat kamu jadi emosional? Hah? Oh iya? Iya. Masih sih? Tidak kelihatan. Dalam pemilihan role ya, peran, ya kan? Kamu percaya kamu yang kontrol bahwa kamu yang milih atau sebetulnya ada faktor eksternal yang mempengaruhi pilihan itu? Aku nggak percaya kalau aku yang memilih karakter itu, tapi aku dipilih oleh karakter itu. Karena yang aku rasain, setiap aku memerankan karakter itu, pasti ada message yang mau disampaikan, khususnya untuk aku. Nah, sama seperti tadi pemilihan karakter, sebetulnya kan kamu percaya kamu yang dipilih? Iya. Ini eksperimen tentang pilihan juga. Apa tuh? Ada sesuatu di sini, message. Ada sesuatu yang memang salah satunya ini ditujukan untuk kamu dari ini semua. Cuma masalah yang mana kamu kan nggak tahu. Biar fair di sini, boleh nggak diacak-acak? Gini aja. Acak-acak aja. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay, jadi kita sama-sama nggak tahu yang mana yang mana. Yes. Kan ini semuanya putih, jadi nggak ada tandanya, ya. Dan di mix sama kamu berapa kali tadi? Nggak tahu ya. Ya. Intinya saya nggak tahu yang mana yang mana. Tapi saya tahu di balik ini ada apa. Sama seperti pemilihan karakter tadi, film, role itu yang memilih kamu, peran itu kan. Nah di sini mereka akan memilih kamu masing-masing. Kertas ini. Masalahnya yang mana? Karena kan bagian bawahnya putih, nggak ada tanda. Diacak sama kamu beberapa kali, kamu juga nggak tahu yang mana, apalagi saya gitu. Tangannya gini. Yes. Jalanin aja. Anytime mau stop, stop aja gitu. Take your time ya. Oke. Okay. Stopnya jangan pakai logic, tapi pakai feeling. Oke, okay, pakai rasa. Oke. Okay. Free choice ya. Oke. Okay. Diangkat. Oke. Okay. Jari kamu sekarang seperti tadi. Kamu putar aja di dua kartu ini. Anytime mau stop, stop aja di salah satu kartu. Aku berhentinya maksudnya kayak ya pengen berhenti di situ aja gitu, nggak yang nggak dipikir. Geser sini. Kenapa kamu bukan pilih yang ini? Tahu nggak kenapa? Enggak. Karena emang bukan ini. Oke. Tahu nggak kenapa kamu nggak milih yang ini? Karena bukan itu. Salah. Apa? Bukan ini. Terus yang lainnya menjadi dibuka, ternyata tulisannya bukan ini. Buka lagi, bukan ini dan seterusnya. Ini juga bukan ini. Tahu nggak kenapa kamu pilih ini? Jawab dulu. Karena ini pilihannya, ini. Karena? Ini pilihannya. Enggak.